kepada para wartawan juru foto. Sierra Leone, kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah resmi diduduki 30 anggota Dewan baru hasil pemilihan legislatif pada April 2019 lalu. Pengambilan sumpah wakil rakyat untuk masa jabatan 2019-2014 dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tengah. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Ansaruddin Sarifuddin Naldin, serta dihadiri oleh Bupati Sabila Abu Bakar, Wakil Bupati Firdaus, serta sejumlah anggota Forkopimda setempat. 30 anggota Dewan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Endi Nurindra Putra, SHMM. Sebelum pelaksanaan rapat paripurna, para petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ketat bagi tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Dimulai dari pintu gerbang masuk area kantor DPRK Aceh Tengah, para tamu diperiksa secara ketat menggunakan alat metal detektor. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi on TV.